Di bulan Ramadan ini, inilah peluang kita untuk memperbanyakkan amal. Memperbanyakkan amal salih untuk kita kutip, untuk kita simpan di bulan ini untuk masa depan kita di akhirat. Kenapa? Karena belum pasti kita akan melalui bulan Ramadan tahun hadapan, belum pasti. Tidak ada jaminan, saya dan tuan-tuan tidak ada jaminan. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ada yang meninggal dekat-dekat Ramadan. 3 hari Ramadan meninggal dunia. Main bola cup jatuh meninggal dunia. Main badminton jatuh meninggal dunia. Tengah tidur pun meninggal dunia. Eksiden kemalangan meninggal dunia. Wallahu alam. Andai katalah ini Ramadan terakhir, saya dan tuan-tuan, Ramadan terakhir, apakah amalan kita? Ini andai kata ini Ramadan terakhir kita, tuan-tuan, cuma bayangkan selepas ini kita akan meninggal dunia, banyakkah amalan kita? Kita akan berdepan dengan yang tadi saya sebut tu? Kita akan menempuh dengan yang saya sebut tadi tu? Alam barzah, alam akhirat, hisab, haudun nabi, telaga kawasan, kita akan tempuh tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan pasti wajib menempuhnya. Sebab ini cerita benar, bukan cerita dongeng, bukan cerita rekaan, bukan cerita guru-guru, ustaz-ustaz, bukan. Cerita benar yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bermakna perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih jauh. Jauh sangat. Subhanallah. Kalau kita renung-renung, ya Allah, apakah aku akan selamat? Apakah kita akan selamat? Sebab itulah di bulan Ramadan yang mulai ini adalah bulan maghfirah, yang mana kata Nabi, orang yang berdoa di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, insya Allah doanya makbul. Yang penting dia yakin dengan Allah, jangan ada ragu-ragu, ya, yakin. Contoh, dia susah, tidak ada ekonomi, tidak ada kerjaan, berdoalah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah selepas Ramadan Allah bagi dia rezeki, bagi dia kemudahan dapat kerja yang baik. Orang yang masih bujang, yang belum kahwin, susah mencari jodoh, cari tak jumpa, kan, berdoalah di Ramadan. Yang sudah kahwin pula, tidak ada anak, tidak ada zuriat, berdoalah di bulan Ramadan. Yang lemah, rasa malas beribadah, berdoa juga di bulan Ramadan supaya kita dikuatkan ibadah. Ya, yang rasa ilmu masih kurang, maka kita mintalah doa kepada Allah supaya ditambahkan ilmu. Ya, sebab ini satu bulan yang dicemburui oleh para rasul dahulu, dicemburui oleh para umat dahulu, bulan ini yang dianugerahkan kepada khusus, dihadiahkan pada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kerana bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, iaitu malam Lailatul Qadar, malam yang amat dicemburui, yang tidak ada di zaman nabi-nabi dahulu malam itu.